Shalom. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian online Kamis Putih pada hari ini, Kamis 1 April 2021. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pokok warta GKI Bintaro Utama pada hari ini, yang pertama, perjamuan kudus. Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama akan melayankan perjamuan kudus pada kebaktian Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021. Dalam kebaktian melalui live streaming, umat diharapkan dapat menyiapkan roti, bisa roti tawar ataupun roti apapun, dan anggur yang bisa diganti oleh teh ataupun air putih di rumah masing-masing sebelum kebaktian live streaming dilaksanakan. Pokok warta kedua, rangkaian ibadah masa Paskah. GKI Bintaro Utama akan melaksanakan ibadah masa Paskah, yaitu yang pertama Kamis Putih, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 19.30 WIB. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pada pukul 9.30 WIB. Ibadah Sabtu Sunyi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 17.30 WIB. Dan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 9.30 WIB. Jadwal rangkaian ibadah masa Paskah dapat dilihat dalam warta jemaat pada halaman 3. Jemaat juga diundang untuk turut mengikuti lomba menghias telur Paskah yang akan dilaksanakan setelah ibadah Paskah melalui kanal Zoom. Detail ketentuan lomba dapat dilihat pada warta jemaat. Secara keseluruhan, warta dapat dibaca pada warta jemaat yang dapat diunduh melalui gkibintama.org. Kebaktian Kamis Putih pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 April 2021 akan dilayani oleh Pendeta Hobert VG Ospara dari GKI Ciledug Raya. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu, bukanlah sebuah kengerian semata, tapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Terima kasih.
Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan, yakni bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara jemaatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umat-Nya. Tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekadar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepada-Mu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa dengan-Mu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Syukur.
suaranya telah kudengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana juga yang dinyatakan dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Penuh kebahagiaan
Mari kita menghayati pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah perkataan Kristus dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai yang ke-15. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih. Kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Mari kita menghayati peristiwa pembasuhan kaki melalui tayangan berikut ini. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita bersama-sama boleh menghayati pembasuhan kaki Yesus dan murid-muridnya, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Ya Allah, pembasuhan kaki adalah wujud kerendahan hati Kristus, tapi juga sekaligus wujud kemuliaan kasih Allah yang boleh kami rasakan melalui diri Tuhan kami Yesus Kristus. Maka ketika kami hendak menghayati tema ini, kerendahan hati, kemuliaan kasih Allah, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terlebih dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, khususnya dalam penghayatan kami di masa Kamis Putih ini. Kami berdoa dan memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang adalah juru selamat kami, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Injil
diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17, dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Sementara itu, sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, 'Tidak semua kamu bersih.'" Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana. Hosiana.
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, umat Tuhan, jemaat yang juga mengikuti dari YouTube GKI Bintara Utama, sungguh bersuka cita bagaimana pada hari ini kita dapat bersama-sama menghayati perayaan Kamis Putih. Kamis Putih selalu menjadi sebuah momen bagi kita untuk kembali menghayati bagaimana malam sebelum Kristus diserahkan. Dan setidaknya Bapak Ibu dan Saudara, malam ketika Yesus diserahkan ada beberapa hal yang Yesus lakukan bersama-sama dengan muridnya. Salah satunya tentu yang terkenal adalah perjamuan kudus. Itu juga sering kita lakukan dalam ibadah minggu kita. Dan yang kedua yang juga tak kalah penting dan sering juga kita lakukan di Kamis Putih adalah pembasuhan kaki. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara mengenai pembasuhan kaki, tentu kita berbicara, sering sekali berbicara menghayati mengenai kerendahan hati. Maka tema pada hari ini sangat mengajak kita untuk menghayati kerendahan hati. Mengapa kerendahan hati, Bapak Ibu dan Saudara? Karena kerendahan hati merupakan salah satu kualitas yang bisa kita lihat, yang ditunjukkan Yesus dan diharapkan oleh Yesus untuk dapat dilakukan oleh murid-muridnya. Akan tetapi, Bapak Ibu dan Saudara, kerendahan hati itu bukanlah satu hal yang mudah. Mengapa demikian, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Kerendahan hati, jika Bapak Ibu dan Saudara menyaksikan di layar kaca Bapak Ibu dan Saudara, di slide yang tadi sempat ada tulisan humility. Seperti bambu, ketika orang semakin tinggi, seharusnya dia semakin merendah. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, faktanya tidak mudah orang melakukan peribahasa ini. Ini adalah Chinese proverbs atau peribahasa Chinese yang melihat bambu yang semakin tinggi, dia semakin merendah gitu ya. Tapi faktanya dalam dunia ini tidak mudah orang untuk dapat melakukan ini. Orang ketika sudah memiliki jabatan, orang ketika sudah memiliki sebuah satu hal yang ia miliki lebih tinggi dari orang lain, maka tidak jarang kesombongan menjadi satu hal yang berpotensi mengikutinya. Saya punya beberapa teman yang sekarang sudah terkenal begitu ya, dan dulu waktu masih jadi orang biasa, gampang hubunginya gitu ya, gampang WhatsApp-nya. Ketika sudah terkenal, susahnya bukan main gitu ya. Tapi ini bukan karena dia sombong sih, tapi karena dia sibuk. Tapi bisa juga, ada juga orang-orang yang punya teman, karena sudah sangat tinggi posisinya gitu ya, sudah terkenal, lalu kemudian dia menemukan temannya sangat sibuk, dan kemudian pikiran yang pertama muncul adalah dia menjadi orang yang sombong. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah sebuah tantangan yang sangat amat tidak mudah. Begitu ya. Bahkan dalam gereja sekalipun, orang yang memiliki posisi yang tinggi tidak jarang menjadi orang-orang yang sulit untuk juga mendengarkan. Dalam berbagai cerita bersama jemaat, kadang-kadang ada jemaat yang mengeluhkan kenapa majelis jemaat tidak mendengarkan dan lain sebagainya, begitu ya. Kadang memang menjadi pergumulan, tapi kadang juga memang karena ada sebuah hal yang membuat orang susah untuk mendengarkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, semakin tinggi semakin merendah itu merupakan sebuah ungkapan yang sebenarnya sangat baik dan harus diikuti, tetapi kadang tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat kerendahan hati, maka kita melihat bagaimana Yesus sendiri sebagai guru yang sudah terkenal, tersohor, para murid begitu menghormatinya, ia justru mengambil kain lenan dan justru ia mengambil basi, mengisinya dengan air, dan ia merendahkan diri untuk benar-benar mau basuh kaki murid-muridnya. Sebuah tindakan dari seorang hamba sebetulnya. Seorang yang sebenarnya memiliki posisi yang seharusnya lebih rendah gitu ya. Tetapi Yesus yang punya posisi yang begitu tinggi, tersohor,
ia mau merendahkan dirinya. Dan ini Bapak Ibu dan Saudara menjadi bukti kemuliaan kasihnya. Mengapa demikian? Karena Yesus ketika itu juga berada dalam posisi di mana ia menggumulkan. Ia sedang berada dalam penderitaan, ia sedang berada dalam kegundahan, berada dalam kondisi yang tidak mudah. Ia harus menghadapi Kalvari, penyiksaan, ia harus menghadapi penahanan. Ia tahu ia harus menghadapi kematian. Tetapi di dalam pergumulannya, ia tahu ketika ia tahu menghadapi kematian, ia justru merendahkan diri dan memberikan contoh kepada murid-muridnya bahwa ia ingin agar murid-muridnya memiliki kerendahan hati seperti ia memberikan contoh. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, hal ini menunjukkan kemuliaan kasih Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tidak seorang yang seharusnya tidak membasuh kaki murid-muridnya, ia melakukan hal itu. Bahkan kalau kita hubungkan dengan kematiannya, seorang yang tidak seharusnya mendapatkan kematian, ia justru mau melakukannya. Ia digantung, dipaku di kayu salib yang hina, yang seharusnya bagi penjahat, di mana ia tidak melakukannya, melakukan tindakan kejahatan apapun. Ini adalah wujud dari kemuliaan kasih Allah yang mau merendahkan dirinya melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ini juga sering digambarkan bahwa Yesus yang tidak menganggap dirinya serupa dengan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Sangat jelas bagaimana kerendahan hati Yesus ini menjadi bukti kemuliaan kasih Allah bagi dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui tema ini, kerendahan hati, kemuliaan kasihnya, kita mau diajak untuk merenungkan terkait dengan kerendahan hati Kristus lebih dalam. Kerendahan hati Kristus yang diharapkan dapat diteladani oleh murid-murid, termasuk oleh kita. Maka bagaimana kita dapat menghayati kerendahan hati Kristus dan juga meneladaninya? Saya ingin membagikan dua hal bagi Bapak, Ibu, dan Saudara di Kamis Putih ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Kristus itu sangat terkait erat dengan inisiatif. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca Yohanes 13, secara khusus Yohanes 13 ayat 4, di sana kita melihat bahwa inisiatif dari Yesus sendirilah yang membuat para murid bisa melihat betapa ia adalah sosok yang rendah hati. Bahkan sebelumnya inisiatif dari Allah lah yang memberikan anaknya yang tunggal, yang menunjukkan bagaimana Allah benar-benar mengasihi dunia ini. Jadi inisiatif merupakan salah satu bentuk dari cara kita menghayati kerendahan hati Kristus. Kristus berinisiatif terlebih dahulu. Ia mengambil kain sehelak, sehelai kain lenan, ia mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian ia mengambil basi dan membasuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati bermula dari inisiatif. Kalau kita tadi baca di kata pembuka, ada peristiwa mengenai Paskah yang ada di Kejadian, secara khusus dalam Keluaran 12, maksud saya Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita akan tahu bahwa Keluaran, peristiwa Keluaran itu bukan inisiatif dari bangsa Israel, tapi itu adalah inisiatif dari Allah yang mau menyelamatkan bangsa Israel yang berada dalam penindasan. Bangsa Israel tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Bahkan mereka sempat dalam perjalanan di padang gurun ingin kembali dijajah karena mereka merasa lebih nyaman dijajah daripada bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan terus berinisiatif mengasihi. Betapa Tuhan menunjukkan kerendahan hatinya untuk mau mengasihi bangsa Israel. Dan kalau kita baca Mazmur 116, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu bagian dari bacaan leksionari pada Kamis Putih sebetulnya, kita juga menemukan ada belas kasih ilahi yang juga merupakan inisiatif dari Allah kepada umatnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah sebuah kerendahan hati yang ditunjukkan sebetulnya dari mulanya. Dan itu semua bermula dari inisiatif. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita perlu
merenungkan ini, bahwa kerendahan hati itu, menghayati kerendahan hati berarti kita diajak untuk dapat mengambil inisiatif-inisiatif di dalam kehidupan kita. Saya suka dengan kata reaching out. Reaching out itu kata yang kita yang dulu lebih dahulu mengulurkan tangan. Kita yang lebih dahulu mengulurkan tangan kita kepada sesama. Maka reaching out ini kiranya menjadi semangat kita. Kita bisa praktekkan ini dalam kehidupan keluarga kita. Inisiatif, sebuah inisiatif. Ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga, kita berinisiatif terlebih dahulu untuk reaching out orang-orang yang kita lukai atau terluka atau melukai kita. Ini adalah wujud kerendahan hati. Sangat tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara untuk melakukannya. Saya bergumul dengan hal ini ketika mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu dan Saudara, karena saya baru saja juga berkelahi dengan istri saya, beradu pendapat, dan sangat sulit ketika saya terluka dengan perkataan istri saya kemudian mau untuk meraih dia dan meraih tangannya dan berkata, saya minta maaf. Begitu sulit Bapak Ibu dan Saudara, tetapi ini harus dipelajari, ini harus dilakukan, dan saya berupaya untuk melakukan hal itu Bapak Ibu dan Saudara. Ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga, dalam keluarga, kalau kita ingin meniru kerendahan hati Yesus, menghayati kemuliaan kasih-Nya, maukah kita memulai terlebih dahulu untuk meminta maaf kepada orang-orang yang ada di dalam keluarga kita? Mungkin nggak hanya di rumah tangga, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam berbagai hal yang kita lakukan, berbagai pelayanan yang kita pekerjakan di gereja, di kantor, di sekolah, di kampus, atau dimanapun kita berada, maukah kita reaching out, kita meraih terlebih dahulu tangan orang yang melukai kita atau orang yang terluka karena kita. Ini salah satu cara yang tidak mudah, tetapi perlu kita pikirkan. Termasuk juga Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita juga belajar untuk reaching out atau berinisiatif untuk juga menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang damai di tengah-tengah kehidupan keluarga, apalagi kita sedang berada dalam masa pandemi. Banyak aktivitas kita di rumah, dan kita kadang-kadang kebanyakan protes di rumah. Rumah saya nggak nyaman, rumah saya nggak enak, suasananya bising, suasananya ramai. Rumah saya dipenuhi dengan ketegangan-ketegangan. Kerendahan hati Kristus adalah wujud, diwujudkan dalam inisiatif. Maka kita juga diajak sebagai umat-Nya untuk mau berinisiatif, untuk reaching out, meraih keluarga kita, menolong keluarga kita untuk berdamai, menolong keluarga kita untuk memiliki suasana rumah yang penuh dengan cinta kasih, tidak menunggu suasana itu penuh dengan cinta kasih, tapi kita terlebih dahulu reaching out. Itu wujud dari kerendahan hati Kristus, inisiatif tadi. Dan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Semua bermula dari inisiatif. Inisiatif menunjukkan kerendahan hati. Dan yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang sudah ditampilkan dalam slide ini, kerendahan hati juga terkait erat dengan bagaimana kita memperhatikan sesama. Perintah Yesus dalam pembasuhan kaki adalah sebuah perintah yang berhubungan tidak hanya dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, tetapi bagaimana Yesus juga meminta para murid untuk membasuh kaki mereka satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah sebuah perintah bagi kita untuk memperhatikan sesama. Bahkan dalam ayat 31-35, secara khusus itu adalah sebuah perintah baru yang tadi juga kita sudah dengarkan lagunya dalam drama tadi. Kita sudah dengarkan juga bagaimana Yesus dalam drama tadi juga, dan juga dalam bacaan kita, memberikan perintah baru agar para murid saling mengasihi satu sama lain. Dan ini Bapak Ibu dan Saudara menjadi esensi juga dari perjamuan kudus yang ada dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26. Perjamuan kudus menjadi sebuah esensi di mana kita terbersatu menjadi tubuh Kristus. Tidak saling meninggalkan, tidak saling melupakan. Dan itu yang menjadi perjamuan yang salah yang ada di kota Korintus, dan secara khusus dikritik dalam 1 Korintus 11, bagaimana mereka saling meninggalkan, mereka tidak peduli dengan tubuh Kristus yang lainnya,
dan membuat mereka kemudian melupakan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kerendahan hati dari Kristus yang Kristus teladankan, yang mau cerminkan kemuliaan kasihnya, itu terkait erat dengan bagaimana kita mau memperhatikan sesama kita. Ini diteladankan Yesus melalui perintahnya, juga melalui perjamuan kudus yang nanti juga akan kita rayakan di masa Raya Paskah ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara, perkataan ini Bapak Ibu dan Saudara, pesan ini ingin mengajak kita untuk memiliki semangat untuk mau memperhatikan sesama kita. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara berbicara mengenai keluar dari diri sendiri. Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan slide yang saya bagikan, di situ ada kata, ada tulisan me dan world. Jadi dunia berputar di seputar diri kita gitu ya. The world harus mengikuti saya gitu ya. Dunia harus mengikuti saya. Ini yang digambarkan di gambar ini. Tetapi yang menjadi semangat dari Kristus adalah bagaimana kita yang memutari dunia ini, kita yang melihat dunia ini, kita yang gak hanya melihat kepada diri kita, tetapi melihat dan memperhatikan dunia ini. Itu pun wujud dari kerendahan hati. Kalau kita ada di gereja, wujud kerendahan hatinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita beribadah, itu adalah dengan memberikan senyuman kepada orang di kanan dan kiri kita. Satu hal yang sangat cukup sulit kadang-kadang di GKI ya, orang ketika duduk, kadang-kadang udah lupa dengan orang baca warta, kalau disuruh perhatiin kanan-kiri, susahnya senyumnya bukan susah senyum gitu ya. Itu kadang-kadang menjadi satu hal yang sulit gitu kalau kita lagi ibadah minggu. Tetapi ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Dunia sekarang ini adalah dunia yang mengajak kita untuk kita menjadi berpusat kepada diri kita. Justru sebaliknya, Yesus ingin agar para murid berpusat keluar dari dirinya untuk dapat menghayati kerendahan hati kita itu. Kita belajar hal ini kalau dari rumah, bagaimana kita mendengarkan orang-orang yang ada di rumah kita, mendengarkan pendapat dari suami atau istri kita, bahkan anak-anak kita. Apa kita menjadi orang-orang yang mau mendengarkan, tidak hanya sibuk berpusat pada ego saya saja. Saya kalau sedang berkelahi dengan istri saya begitu ya, katanya ini sekali ya, bukan berkelahi, tapi sedang beradu pendapat dengan istri saya begitu ya, kadang-kadang saya nggak mau mendengarkan pendapat istri saya gitu ya, karena saya merasa pendapat saya yang benar kok. Tapi ketika saya mencoba untuk keluar dari pendapat saya, mendengarkan pendapat istri saya, di sana ternyata saya dapat poin yang sangat berharga. Dan ketika kami berdiskusi, ternyata pendapat saya dan pendapat istri saya ternyata bisa menghasilkan sebuah solusi yang sangat baik. Semua ini Bapak Ibu dan Saudara dapat kita lakukan kalau kita mau keluar dari diri kita. Dan itu cara kita juga untuk menghayati kerendahan hati Kristus yang mencerminkan kemuliaan kasih Allah. Mari kita belajar untuk mendengarkan. Itu cara yang paling mudah di keluarga kita, mendengarkan pendapat orang-orang yang ada di rumah, termasuk anak-anak. Tidak mendikte anak-anak saja, tetapi juga benar-benar mendengarkan bagaimana perasaannya, apa yang dia inginkan. Demikian juga dengan istri kita ataupun suami kita. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara untuk menghayati kerendahan hati Kristus. Kalau berbicara lebih luas dalam kaitan dengan pandemi, bagaimana kita memperhatikan nasib sesama orang-orang di sekitar kita dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kadang orang-orang memikirkan gitu ya, ya kalau protokol kesehatan saya nggak ikutin, toh saya yang kena. Ini sangat berpusat pada diri kita sebenarnya. Padahal kalau kita kena, bisa jadi orang lain juga kena. Bisa jadi keluarga kita juga kena gitu ya. Dan ini kasusnya sangat banyak. Di jemaat-jemaat, di berbagai tempat saya sering sekali mendengarkan kasus ini. Ketika kita nggak tertular COVID dan keluarga kita juga tertular COVID. Perhatikanlah dengan sesama protokol kesehatan. Itu juga adalah cara kita untuk mau rendah hati. Jangan terbuai dengan kasus COVID yang makin turun, tetapi justru terus berhati-hati. Ini salah satu cara kita Bapak Ibu dan Saudara untuk bagaimana kita mau keluar dari diri kita. Peka, mendengarkan dunia di sekitar kita. Bukan dunia yang mengelilingi kita, tapi kita yang mau berjuang untuk mengelilingi dunia. Melihat, mendengarkan.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seorang bernama C.S. Lewis, ini pengarang yang terkenal, pengarang Kristen yang terkenal, dan saya sangat suka dengan perkataannya ini, peribahasanya ini, dikatakan begini, "Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less." Wah, apa bedanya Bapak Ibu dan Saudara? Kerendahan hati itu bukan berarti kita memikirkan diri kita kurang. Kita tidak memikirkan diri kita. Tapi kerendahan hati itu berbicara mengenai bagaimana kita mau mengurangi porsi perhatian kepada diri kita. Kalau kita tidak memperhatikan diri kita, kita menjadi orang-orang yang bisa jadi rendah hati, yang bisa jadi tidak bertanggung jawab. Tapi ketika kita menaruh perhatian kurang dari diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mau belajar memperhatikan sesama. Dan belajar juga untuk berinisiatif. Karena yang kita perhatikan bukan hanya diri kita, tetapi juga lingkungan di sekitar kita, dunia di sekitar kita yang Allah kasihi ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara, Saudari yang terkasih, perkataan C.S. Lewis ini menutup khotbah saya. Maka selamat sekali lagi menghayati Kamis Putih. Selamat menghayati Yesus yang benar-benar mencerminkan cinta kasihnya, menunjukkan kepada kita kemuliaan kasihnya melalui kerendahan hatinya dengan cara memulai inisiatif, dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memperhatikan dunia di sekitar kita, memperhatikan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersamaku
bersama dengan umat beriman di seluruh dunia, dan di sepanjang zaman, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di malam Kamis putih ini, tolonglah kami untuk dapat menghayati kerendahan hati Kristus yang merupakan wujud kasih Allah bagi dunia ini. Dengan kami belajar untuk lebih lagi memiliki inisiatif di dalam mengasihi dan melakukan tindakan yang sungguh-sungguh menolong sesama kami. Demikian, ajarlah kami juga untuk dapat menjadi orang-orang yang mau memperhatikan sesama kami. Kami mohon tuntunan Tuhan menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan kami membutuhkan Engkau. Di malam hari ini, Bapa, kami juga mau berdoa bagi GKI Bintama. Kami berdoa bagi majelis jemaat, pengurus Bapel, anggota jemaat, dan simpatisan di masa pandemi ini. Kami mohon Tuhan menyertai dalam segala pelayanan yang dilakukan, baik pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKI Bintama, maupun pelayanan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga, maupun juga berbagai pelayanan lainnya yang kami jalankan. Tuhan, tolonglah, pimpinlah, sertailah, berikanlah kesehatan, kekuatan agar kami, khususnya jemaat GKI Bintama, dapat menjalankan dengan baik segala pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Kami juga mau berdoa, ya Allah, bagi setiap umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, jemaat Tuhan, baik Bapak Calenar Isaac MC Torus, Bapak Chuck ZE Malaysia, ayahanda dari Ibu Grace Peter, Bapak Gangsar Nurwitono, kakak dari Penatua Heri Pramana, Bapak Immanuel Hasitompul, Bapak Lewi Bangun, Bapak Lili Sri Widodo, ayahanda dari Penatua Eko Subagio yang dirawat di Rumah Sakit UGM Jogja, Bapak Matius, Bapak Sudarno, Bapak Toga Mulia Nainggolan, Bapak Wiono, Bapak Yunianto, petugas polisi keamanan gereja, Ibu Dasiem, istri dari Bapak Slamet Yusak Darmono, Ibu Edwina Lawalata, ibunda dari Bapak Edwin Lawalata, Ibu Eni Maria, ibunda dari Ibu Ina Lawalata, Ibu Hana Harsono, Ibu Judith Lantang, kakak dari Ibu Astrid Kalangi, Ibu Juliana Nababan, Ibu Nani Wijaya, ibu dari Ibu Lani Kurniawati di Demak, Jateng, Ibu Susi, putri dari almarhum Ibu Sunarsi Basuki, Ibu Tarweni Setiawati, kakak dari Bapak Suharsono, dan Saudara Eko Agung Nugroho, anak dari almarhum Bapak Basirun. Tuhan, tolonglah mereka yang sedang bergumul sakit penyakit, kuatkanlah mereka agar mereka dapat pulih melalui perawatan diberikan oleh tenaga medis maupun juga oleh keluarga yang memberikan perhatian dan orang terkasih yang memberikan perhatian. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi secara khusus bagi ibadah Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah yang akan dilaksanakan di dalam beberapa hari ke depan. Tuhan, pimpinlah setiap gereja Tuhan,
khususnya juga GKI Jemaat GKI Bintama bersama dengan Panitia Paskah untuk dapat menyongsong hari-hari ini Bapak dengan penuh hikmat dan dapat menolong umat dapat menghayati karya kematian kebangkitan Kristus, dan setiap gereja Tuhan juga dapat menghayati dengan baik. Tuhan sertai dan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan bagi setiap kami dalam menyongsong Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Kami juga berdoa bagi Indonesia untuk penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung begitu gencar. Tuhan berikanlah hikmat bagi pemerintah kami dapat menangani kondisi ini, berbagai kondisi yang sedang ditangani. Tuhan berikan tuntunan, berikan kekuatan, hikmat untuk bisa melakukan yang terbaik untuk dapat menanggulangi pandemi ini. Khususnya juga proses vaksinasi yang terus berjalan oleh pemerintah maupun berbagai lembaga yang bekerja sama dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak hal yang kami mohonkan daripada-Mu. Tuhan kiranya tolong kami, karena kami percaya Tuhan mengerti, memahami, dan akan menjawab seluruh doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ungkapan syukur akan dilaksanakan dengan cara berikut ini. Bagi para petugas ibadah, akan kita laksanakan setelah bait pertama dinyanyikan. Bagi umat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening CIMB Niaga 8000-8858-3800 atas nama GKI Bintaro Utama, atau dengan scan QRIS GKI Bintama yang terdapat pada tayangan. Dan di Warta Jemaat, dengan juga menambahkan angka 01 pada jumlah persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita dengan membaca Mazmur 118 ayat 16-17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kasihnya padaku, Yesus, tak ranggu.
Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami haturkan kepada-Mu, Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah Kamis Putih. Dengan rendah hati kami memberikan persembahan ini. Tolong berkati persembahan ini ya Tuhan. Tolong berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. O Kristus, Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Buah. O Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami. Dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Berkat cintamu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian, dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Oh.
saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan sembahku. Ku naikkan sembahku.